video seorang pria marah-marah karena ditegur saat sholat jamaah viral. Pasalnya, pria itu salah arah kiblat dan tidak mau mengikuti jamaah lainnya. Video tersebut viral usai diunggah oleh akun Instagram @andreli_48. Dalam video tersebut, terlihat barisan jamaah yang akan menunaikan sholat di masjid. Nanti selesai baru ditegur. Terlihat ada pria gundul mengenakan kemeja lengan panjang dan celana jeans. Ia berdiri membelakangi jamaah lainnya yang menghadap ke depan. Pria itu nampak marah dan tidak terima saat ditegur oleh pria berbaju garis-garis. Padahal pria kemeja garis itu ingin mengingatkan jika arah kiblat dari pria gundul itu salah. Namun pria itu malah marah-marah. "Saya gak mau," ucap pria gundul itu. "Enggak sah nanti sholatnya," ucap pria bergaris. "Biarkan ajalah, biarkan saja," ucap jemaah lainnya. Keributan itu pun menjadi tontonan jemaah lain. Kemudian pria berbaju garis langsung minggir. Lalu pria gundul itu berdiri menghadap serong dan membelakangi jemaah. Ia melanjutkan sholat dengan arah kiblat berbeda dari jemaah lain. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Dari keterangan yang ditulis pengunggah di kolom komentar, video ini direkam di wilayah Batam. Tepatnya di Masjid Darul Gufron, Batam, Kepulauan Riau. Namun, belum diketahui secara pasti kronologi resmi dari video tersebut.